Beragam jenis situs peninggalan kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia, yaitu di Mojokerto, bisa kita lihat hingga sekarang. Salah satu di antara peninggalan dan merupakan bukti akan adanya peradaban di masa dulu ini adalah Candi Sumur Mojokerto. Sebagai namanya, candi ini menyerupai sumur. Seiring berjalannya waktu, candi ini juga dimakan usia, yang kini tinggal reruntuhan. Berdasarkan cerita, Candi Sumur ini memiliki kisah yang cukup menarik. Di mana, pada masa kerajaan Majapahit, ada seorang putri adipati yang memiliki paras cantik sekali. Kecantikan putri ini mengundang perhatian banyak pejabat tinggi Majapahit untuk menjadikannya istri. Sang putri cantik tersebut adalah anak dari Adipati Bulu. Menurut ceritanya, bahwa sang putri nan cantik ini memberikan syarat bagi siapa yang ingin meminangnya. Tak gentar, tak ragu, dan tak menyerah. Salah satu petinggi kerajaan Majapahit yang benar-benar jatuh hati dan ingin menjadikan sang putri menjadi istri, bersedia memenuhi apapun permintaan atau syarat dari sang putri. Syarat yang diajukan oleh putri manis tersebut adalah mampu membuat sebuah sumur, di mana air sumur lebih tinggi dari sumber air dan permukaan sungai. Mendengar permintaan sang putri, seorang petinggi kerajaan siap untuk merealisasikan persyaratan tersebut. Kemudian dibuatlah sebuah sumur. Sumur ini dikelilingi dengan pohon besar dan sering disebut dengan panggilan sumur gantung. Bagian atas sumur diberikan lubang. Bentuk permukaannya persegi, dengan luas 2,4 meter persegi. Konon, sumur ini mengeluarkan air. Tetapi, sejak tahun 1940, sumur ini sudah mampet dan tidak mengeluarkan air. Selain itu, kini sumur juga sudah terpendam oleh reruntuhan puing-puing yang berada di dekatnya. Berdasarkan cerita ini, dapat kita ambil sedikit kesimpulan dalam hal teknologi. Dengan dibuatnya sumur gantung atau candi sumur ini, berarti pada zaman kerajaan Majapahit telah mengetahui sistem hidrologi bangunan air. Tak hanya itu, kerajaan Majapahit juga sudah mengenal sistem waduk dan kanal. Candi sumur ini berada di Desa Berat Wetan, Kecamatan Ngedek, Kabupaten Mojokerto. Bila Anda penasaran dengan candi ini, silakan datang ke alamat tersebut. Melihat sisa-sisa reruntuhan candi sumur gantung ini, mengingatkan kita betapa pentingnya untuk melestarikan cagar budaya. Pada dasarnya, peninggalan sejarah baik berupa benda dan bangunan kuno seperti layaknya candi, tidak ada yang memiliki arti, walau dengan alasan karena legenda yang ada tidak cukup menarik, sehingga Anda harus mengenalnya lebih jauh lagi. Sebagian besar mungkin akan lebih memilih tempat yang ramai di telinga sebagai daerah tujuan wisata. Sedang tempat yang masih terasa asing akhirnya menjadi terabaikan. Sadar atau tidak, hal ini membuat beberapa peninggal sejarah yang seharusnya berarti justru menjadi tak dikenali. Dan tanpa dipungkiri, tempat wisata peninggalan sejarah memang sedikit kurang diminati ketimbang tempat wisata lain seperti pantai, gunung, ataupun taman.
namun kembali lagi sebagai bangsa yang mencintai negaranya. Bukankah ini kewajiban kita untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya termasuk pada peninggalan sejarah yang dimiliki negara kita, Indonesia? Sebagai juru pelihara dan sumber bantu. Alamat tepatnya ini di Desa Beradretan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Kalau proses awal penemuan candi ini itu hanya BPCB itu mengetahui. Itu sekitar tahun 1989. Dan itu BPCB tahu kalau di sini ada cagar budaya. Tapi sebelumnya candi ini sudah ada ya, bentuknya seperti ini. Ini namanya sumur gantung itu dari warga sekitar untuk menamakan candi ini mengikuti nama dari masyarakat sekitar.